Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep coklat untuk isian nastar yang super simple, mudah, dan tentunya nyoklat banget. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah pertama, siapkan 125 gram tepung terigu. Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Selanjutnya tambahkan 15 gram coklat bubuk. Kemudian 10 gram susu bubuk. Selanjutnya ayak kembali untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian campur hingga rata dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 80 gram gula pasir, kemudian masukkan ke dalam panci. Selanjutnya tambahkan 40 ml air. Kemudian masukkan 30 gram margarin atau bisa juga diganti dengan butter. Selanjutnya masak hingga gula pasir larut, margarinnya mencair dan mendidih. Setelah semua bahan mencair dan mendidih, langkah selanjutnya masukkan 50 gram di sisi. Kemudian campur hingga rata. Kemudian masak hingga coklat meleleh dan sedikit mendidih, kemudian matikan api kompor. Selanjutnya tuangkan bahan kering yang sudah diayak sebelumnya tadi. Campur hingga rata hingga membentuk adonan yang kalis. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor. Kemudian masak sebentar saja, kira-kira 1 menit, gunakan api yang sangat kecil. Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah coklat hangat atau dingin, ambil adonan setengah sendok teh. Selanjutnya bulatkan. Nah, seperti berikut ini untuk hasilnya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya lakukan hal yang sama hingga selesai. Selain untuk isian nastar, coklat ini juga bisa digunakan sebagai isian bakpia, bakpao maupun untuk isian roti. Berikut ini untuk coklat isian nastar siap untuk digunakan. Untuk tekstur dari isian, lembut, sedangkan untuk rasa manis dan nyoklat banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada tara, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.